pagi ini kami dalam perjalanan ke gereja. Saat ini sedang menunggu kereta. Kenapa Risa pakai helm? Jawabannya adalah teneneng. Karena dia pakai skuter. Kenapa harus ada efek suara dari papi ya? Begitulah kira-kira untuk dramatis pergantian scene. Kereta sudah datang. Beberapa exhibition yang waktu itu belum sempat dilihat. Kamu naik tangga kayak begitu. Baru sampai di museumnya, sekarang kita mau makan dulu. Bisa apain? Ampun. Kita lihat. Ya, mami di ujung sana. Jadi ada microwave ya di ujung sana tuh, bebas digunakan oleh pengunjung untuk menghangatkan makanan yang dibawa sendiri. Mantep ya. Sekarang kami mau makan dulu. Makan apa sih yang bawa ya? Nasi goreng seafood. Nasi goreng seafood. Oke deh. Kita makan dulu ya, nanti di kampung. Richelle, hari ini kamu mau lihat apa di museum? Lihat binatang.
binatang. Oke. Terus? Itu aja. Ada kasih makannya sama ada game-nya, tapi itu cuma binatang-binatang. Oke. Ini ada kesukaan Ini ada kesukaan Rey. Kesukaan Rey diambil sini. Kesukaan sini. Kejedot. Rey, kamu lihat apa? Tuh, ada tiger tuh, Rey. Lihat tiger nggak? Ada tiger. Tapi, tigernya lagi lihatin Rey. Mencocokkan kalvarium atau tengkorak, tulang tengkorak dengan jenis spesiesnya. Wah, ada macam-macam spesies manusia purba. Ini kalau dipencet ada yang nyala. Yang mana gitu. Itu contohnya tuh Homo sapiens nyala. Lain-lain. Sangat informatif. Sekarang kita masuk ke exhibition dinosaurus. Wush. Itu belum pernah kesini. Ada fosil apa tuh, Rey? Nenek moyang lumba-lumba. Lumba-lumba apa ikan paus lah ya. Kayaknya sih lumba-lumba. Sini panjang dulu.
mengikuti exhibition Klimat. Segala sesuatu tentang bumi dan alam semesta. Ini simulasi terjadinya tornado. Rainer udah intip ke dalam tadi, kelihatan apa, Ray? Panoramanya di layar bisa ngikutin gerak badan orang yang berdiri di depannya, kira-kira begitu lah. Tapi ini kayaknya sensornya bingung gara-gara Ica dan Ray dua-duanya sekaligus. Ini main untuk meniru suara elk. Imitate an elk. Jadi nanti kita ngomong ke dalam. Tuh, kayak gitu suara gitu. Kira-kira Richelle atau Rainer berhasil atau enggak ya meniru suara elk. Tes dulu ya. Ayo, udah ready belum? Nah. Ayo, coba Richelle. Rainer. Harusnya tahu. Keberuntungan sekali doang. Nah, coba Rainer. Eh, itu keluar. Berhasil keluar. Ada keluar. Saya Rainer coba panggil. Oh, itu keluar. Wah, disamperin, Ray. Rainer. Oh.
Gak ada. Gak datang. Oh, datang. Cici mau coba aku. Ya gak datang, tuh dia datang tuh. Oh. Pergi jadinya tuh. Tip apa sih? Kelihatan apa sih? Kelihatan. Lah kebalik dong itu. Memang dari sini. Iya, tempat intip matanya. Nah, kelihatan apa tuh? Oh, lebih gede. Kelihatan papi bisa nggak? Nah. Susah. Ya kegedean mungkin terlalu dekat. Mungkin terlalu dekat. Ini simulasi untuk dikerubutin nyamuk. Nah, dulu mah di Indonesia banyak nih. Sini karena nggak ada nyamuk ya, sampai ada simulasinya. Gimana rasanya dikerubutin nyamuk? Mami nih yang dikerubutin nyamuk. Kedengeran gak suaranya? Saking nggak ada nyamuk. Ada aku yang masuk.